Turut bersyukur atas kepercayaan torjukan penghargaan tak terhingga sehingga beton kaula sasarangan kadinto bisa hadir memenuhi undangan sahibul hajah malam mangkin dalam rangka tasyakuran walimatul ursi pernikahan saudara Muflihatul Wildaniyah torjukan saudara Fendi Pradana sekadima akad nikah epon ampon kalampan gelek are Salasa tanggal 16 November 2019 tepat jam beluk istiwa. Petan kaula dari Jamiatul Hadrah Ar-Ridwan Bangkal juga turut berdoa dan mengucapkan selamat de mempelai berdua Muflihatul Wildaniyah dan juga saudara Fendi Pradana. Mudah-mudahan akad nikah yang sudah dilangsungkan menjadi akad nikah yang penuh barokah, menjadi akad nikah yang senantiasa diridhoi oleh Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya benar-benar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai ucapan selamat datang juga kami dari Jamiatul Hadrah Ar-Ridwan mohon maaf kepada seluruh para hadirin, terutama kepada keluarga besar Bapak Saham, manakala nantinya terdapat beberapa kekurangan-kekurangan dari seluruh penampilan-penampilan kami dari Jamiatul Hadrah Ar-Ridwan Bangkal. Dan sebagai pembuka pada acara kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita khususkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita khususkan kepada keluarga besar Bapak Saham dan Ibu Suwati serta keluarga besar Bapak Liman dan juga Ibu Misyati. Dan terlebih khusus kita khususkan Fatihah kepada mempelai berdua saudara Fendi Pradana dan juga saudari Muflihatul Wildaniyah. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi dalam pembinaan keluarga menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh pimpinan Jamiatul Hadrah Ar-Ridwan Bangkal. Kepada yang terhormat Al-Ustaz Samsul Arif kami haturkan. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa uladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa jami' ikhwanihi bil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'il amirin wa sanifin mujahidin mukhlisin
والملائكة المقربين ثم حسن إلى سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله ثم حسن إلى ثم حسن إلى ما في هذا الدنيا تندي بران وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih, mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi acara kita pada malam hari ini senantiasa berjalan seiring dengan ridha ilahi rabbi, amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya pembacaan sholawatun nabi dan juga dilanjutkan dengan mahallul qiyam yang akan dibacakan dengan pimpinan langsung oleh Al-Ustaz Osis Sirajuddin. Kepada beliau disilakan. Baik hadirin, inilah penampilan kita pada malam hari ini bersama Nanda Khairul Raziki Fit Jamiatul Hadrah Al-Muhlisin. Sallu ala Nabi Muhammad. Penonton dan juga seluruh sanak saudara yang sudah hadir, inilah penampilan kita yang kedua pada malam hari ini bersama Jamiatul Hadrah Al-Muhlisin. Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل على سيدنا رسول الله يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه